Hai, bertemu kembali. Kalender Sarawak hari ini memberi tumpuan dan fokus kepada usaha pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak dalam menghadapi bencana kebakaran. Menurut Khairuddin, jika di kota metropolis itu beliau perlu mantapkan aset dan keperluan lain, ia tidak mungkin dapat dilakukan di Sarawak kerana kekangan kewangan selain jarak dan jumlah balai yang kurang. Justru itu katanya sasaran baru adalah untuk meningkatkan kemampuan respons tersebut menerusi pendidikan kepada penduduk setempat. Kita nak wujudkan kata orang disaster apa ni? Community tahan daya bencana. Maknanya community sendiri yang akan kita latih, yang kita beri pendedahan, mereka menjadi first line of defense. Jelasnya dalam konteks kebakaran rumah panjang di kawasan terpencil misalnya, api bermula kecil. Namun disebabkan tindakan yang lambat, kebakaran menjadi besar sekaligus mengakibatkan jumlah kerugiannya besar, malah memusnahkan sama sekali rumah panjang terlibat. Justru faktor sebenar di sini ialah bukannya kebakaran itu sendiri, tetapi kurangnya pengetahuan asas serta komuniti setempat yang tidak terlatih untuk menghadapi bencana api. Baik, bermula Mac lalu, Sarawak buat pertama kalinya mempunyai taman tema airnya yang tersendiri dan sudah semestinya ia menjadi tempuan untuk penduduk beriadah dan meningkatkan hubungan bersama keluarga. Ikuti bingkisan ini. Meskipun baru dibuka Borneo Semariang Waterpark yang dibangunkan di atas tanah seluas 500 ekar di Pasir Pandak Kuching, kini mampu menampung 5,000 pengunjung pada satu-satu masa. Menurut eksekutif jualan dan pemasarannya, Jeffrey Edward John, memandangkan pelbagai kemudahan yang disediakan untuk pengunjung termasuk sungai, pantai dan menara buatan yang kesemuanya berkaitan dengan air, pihaknya tidak berkompromi terhadap aspek keselamatan. Kita ada polis bantuan, kita tak pakai security, kita pakai polis bantuan yang terlatih daripada kola-kola. Okay. And then selain daripada itu, kita ada lifeguard. Kita ada 30 orang lifeguard yang bertauliah. Okay. Setiap lifeguard, setiap permainan ni, setiap section permainan, kita akan letak lifeguard. Contohnya satu permainan ada 2 lifeguard yang akan sentiasa mengawas pengunjung. Jelasnya petugas penyelamat yang bertugas di taman tema ini adalah terlatih dan telah dihantar untuk mengikuti kursus selama 2 bulan di Aqua Putra Malaysia dan diiktiraf oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Baik, seorang novelis di Sarawak mempunyai kaedah dan cara yang unik untuk mempromosikan novelnya. Saksikan laporan ini. Syamsiah Yaman merupakan novelis baru dalam bidang penulisan sastra di negeri ini. Baru-baru ini, beliau telah menghasilkan novel bertajuk Cinta Syurga Khalifah dan menerbitkannya sendiri. Uniknya, saudara baru berdarah Cina Iban dan berkelulusan diploma pelancongan ini juga menyumbang setiap sen daripada novel sulungnya ini kepada Badan Kebajikan. Arah kisah tersebut adalah realiti daripada kisah hidup saya sendiri, di mana ada satu tragedi. Saya mengalami masalah yang agak-agak kritikal lah, sakitlah. Dan saya ceritakan semula untuk sebagai satu pengajaran dan iktibar kepada masyarakat. Cinta Syurga Khalifah menceritakan tentang 4 dimensi, iaitu alam dunia, alam gaib, alam kubur dan alam akhirat, dan ia dikaitkan dengan beberapa ayat Al-Quran. Sekian kalender Sarawak untuk edisi hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Saya Nesh Hamzah. Assalamualaikum dan salam hormat.